Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Juragan Ajam. Alhamdulillah, pemanenan ayam sudah dapat separuh ya. Hampir selesai ini guys. Ini sudah kosong semua. Dan tinggal beberapa ekor saja. Kemungkinan ini ada 300 ekor ayam. Dan nanti setelah di sini kosong akan pindah ke kandang satunya karena cuma satu bakul lagi. Tadi habis dapat 3 bakul ya. Ambil 400, ada yang ambil 200 juga. Alhamdulillah tadi mendapatkan rata-rata 2,6 2 kilo 6 on. Kemungkinan nanti ini estimasi 2,5 ya, karena mengingat kandang satunya itu yang di sana lebih kecil dari kandang yang di sini. Yang hitam mana tadi ya? Yang hitam. Saya akan mengevakuasi dan mengkarantina dulu yang warna hitam. Ini mana ya? Gak kelihatan. Ini bahaya nih kalau nggak dipindah, bisa-bisa diambil yang nangkap ini. Ini guys, ada guys. Saya akan pindah biar tidak kena nangkap. Nih, sekarang bobotnya 2,6, 2,6, 2,7 ya. Daripada ini nanti kemuat sama bakulnya, atau ada bakul yang pengen merawat ini, mending saya pindah guys. Saya karantina, saya sama ini sekalian. Nanti ini sekalian saya pindah juga. Kabur guys, kabur. Hei, kabur hei. Duh, mau lari kemana kau? Ayo, mau lari kemana kau? Saya amankan kau. Kena guys. Alhamdulillah, hari ini hari terakhir proses pemanenan ayam. Kalau kemarin jadi 2 kali ya, 2 hari pemanenan. Sekarang waktunya kita hitung cepat. Alhamdulillah guys, insya Allah hari ini panen terakhir ya, bersih kandang. Saatnya kita hitung cepat quick count guys. Kita akan hitung cepat berapa sih ayam yang sudah terpanen dan berapa sisa ayam yang belum terpanen. Kita akan hitung guys. Pertama, kemarin kita sudah panen RHPU dengan ekoran 2048 ekor. Dan di umur 38 diambil lagi dengan bakul lokal 1699 ekor. Hari keduanya diambil bakul 811 ekor. Dan sisanya sekarang ini guys, kira-kira berapa? Langsung kita hitung. Ini setiap kamar itu isi 6 tempat makan. Dikalikan 3 kamar guys, sama dengan 24 tempat pakan. Katakanlah per satu tempat pakan ada 10 ayam, sisanya 1 ekor di tempat minum. Tempat minum ada 15 total keseluruhan, berarti yang di tempat pakan tadi 24 dikalikan 10, totalnya 240 ditambah 16 di tempat pakan, sama dengan 256. Sedangkan yang terpanen kemarin itu 4.458 ditambah 256 dan sisanya depresi kurang lebih 160 ekoran. Itu guys sisanya. Jadi sangat mudah quick count di kandang. Semoga nanti hasilnya akurat dan akan sesuai target dan sesuai dengan habis pakan yang dimakan sama ayam dan hasilnya FCR-nya bagus guys.
Lagi panen ayam, guys. Nih anak baru, guys. Pengen cita-cita pengen punya kandang ayam. Magang ini dari Blitar. Kediri. Udah berapa lama magang, Mas? Ya, ayam terakhir ini, guys. Ayam terakhir. Udah selesai. Habis bersih kandang.